Menyusuri jejak Islam di Sulawesi Utara, tibalah saya di sebuah kampung muslim di Tondano Utara, bernama Jaton, singkatan dari Jawa Tondano. Warga kampung Jaton merupakan keturunan Jawa, muasalnya dari sejumlah pasukan Diponegoro yang dipimpin Kiai Mojo diasingkan oleh Belanda pada saat Perang Diponegoro. Masjid Al-Falah atau yang lebih terkenal dengan Masjid Kiai Mojo menjadi salah satu peninggalan. Kerukunan di antara masyarakat Jaton dan orang sekitarnya karena masih ada hubungan darah dan keluarga. Jadi perbedaan tidak memecahkan. Perbedaan tidak memecahkan. Allahu Akbar, Allah.